Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Ini di bagian bawah, terlihat di video ini di bagian bawah pada mobil saya, bagian depannya ini sering sekali gasruk mengenai jalan pas jalan yang naik ke rumah saya. Nanti akan saya bikinkan videonya untuk menambalnya. Di sini saya menggunakan pasir satu kampil, itu nggak tahu berapa kilo, dan saya akan campur dengan 2 kilo semen biasa. Pertama-tama saya juga campur juga dengan pecahan batu bata untuk memperkuat konstruksinya, atau biar dia pengganti batu koral. Biasanya saya pakai di sini pakai batu bata yang sudah dipecah-pecahkan. Setelah dirasa cukup, pecahan batanya itu saya ratakan di tempat nanti saya akan kasih semen. Di sini juga saya menggunakan cangkul untuk meratakannya biar dia merata dengan bagus. Di sini biasanya jalan agak turunan itu agak gasruk dia pas di depan mobilnya, biar nanti aman untuk naik turunnya. Setelah rata pecahan batanya, saya akan mulai mencampur pasir dan semen untuk memperkuat konstruksinya dan atau memperkokohnya. Sebelum dikasih air campuran semen dan pasirnya, itu diaduk-aduk dulu secara merata biar campurannya bagus nanti. Di sini saya mempergunakan air dulu, masukkan ke dalam ember, baru sedikit demi sedikit itu semennya dicampur ke ember. Bila rasa kurang, bisa ditambahin campuran semen dan pasir lagi sampai dia mengental. Kemudian campuran semen dan pasirnya itu dituangkan di atas pecahan bata yang tadi diratakan. Untuk lebih meratakan, saya juga menggunakan cangkul didekat-dekat agar lebih bagus dan menyerap gininya semennya. Bila diperlukan bisa ditambahkan air sedikit sedikit saja untuk melembabkan bagian batu batanya
biar dia bisa menyatu bagus dengan bahan semen dan pasir. Demikian sedikit pengalaman saya untuk berbagi dalam video ini untuk meratakan jalan yang agak cekung untuk menanggulangi gasruk pada bawah mobil. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, and comment. Salam dari Bali. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.